Sementara itu, Timbalan Pengerusi SPR Tan Sri Osman Mahmud memberi jaminan keselamatan semua peti undi awal selamat. Diperjelaskan menerusi peraturan yang telah ditetapkan, kesemua peti undi tersebut akan disimpan di lokap balai polis yang telah pun ditentukan. Jadi keselamatan itu akan terjamin. Di dalam lokap tak ada orang boleh masuk kecuali yang bertugas dan semua peti-peti undi ini akan dibawa untuk pengiraan di tempat mengundi pada 9 Mei yang akan datang bermula jam 4 petang. Jadi tak ada isu yang mengatakan kita simpan di tempat yang tak selamat, tidak. Tan Sri Osman terdahulu membuat tinjauan di pusat mengundi awal di Sekolah Kebangsaan Kementah di Ibu Negara.